Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan syarikat pagi. Yang dihormati barisan panel bukti view pada hari ini, Adik Muhammad Irfan Muhammad Saji, pelajar tahun 6 SKPJ Princess Elizabeth Johor Bahru. Adik Syafiq Nari, anak perempuan sejenis, pelajar tahun 5 SKPJ Princess Elizabeth Johor Bahru. Saudari Nur Liana Nabiha Yusof, mahasiswa dari Fakulti Kejuruteraan UTM yang mewakili Majlis Perwakilan Pelajar UTM. Saudari Nur Dalila Abdullah, mahasiswa dari Fakulti Alam Bina dan Ukur UTM yang mewakili Friends of UTM Library. Yang dihormati moderator jemputan, Saudara Muhammad Zainuddin bin Al-Yafi, mahasiswa dari Fakulti Kejuruteraan UTM. Yang berbahagia, Puan Nur Aziah Binti Syarudin, Ketua Pustakawan Perpustakaan UTM. Yang berbahagia, Encik Muhammad Dini Karim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Princess Elizabeth Johor Bahru, pegawai-pegawai kanan universiti, dekan-dekan fakulti, pengerusi sekolah, timbalan-timbalan Ketua Pustakawan, Ketua-ketua Jabatan, Tuan-tuan, Puan-puan serta hadirin yang dihormati sekalian. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, sama-sama kita majikan Umma Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Ilahi, kita dapat bersua di hari kedua dan hari terakhir program Semarak Dekat Membaca dengan bertemakan hashtag Baca Celik Hati. Untuk bantuan hadirin sekalian, objektif utama penganjuran Semarak Dekat Membaca ini antaranya memberi fokus bagi menggerakkan budaya kecintaan masyarakat terhadap budaya membaca selari dengan hasrat Kerajaan Malaysia bagi mencapai matlamat negara membaca 2030. Perpustakaan UTM melalui inisiatif Read at UTM sejak 2018 akan terus mewujudkan ekosistem membaca yang sehat dan berterusan dalam kalangan masyarakat. Pelbagai aktiviti yang dijalankan bersempena dengan program Semarak Dekat Membaca yang berlangsung selama 2 hari ini bermula 12 hingga 13 Mac 2019. Hadirin yang dihormati sekalian, program Semarak Dekat Membaca diteruskan lagi pada pagi ini dengan sesi book review. Sesi ini akan memperlihatkan perkongsian dengan bacaan oleh anak-anak dari SKPK Princess Elizabeth bersama-sama mahasiswa UTM. Bahan bacaan ini adalah merupakan bahan bacaan mereka sendiri. Dan hari ini, mereka akan berkongsi intipati bahan bacaan ini bersama-sama dengan hadirin sekalian. Para hadirin yang dihormati sekalian, baiklah, tanpa membuang masa, saya menyerahkan sesi buku ini kepada moderator jemputan, Saudara Muhammad Zainuddin bin Al-Yafi, untuk mengendalikan sesi. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang hadir di Semarak Dekat Membaca hashtag Baca Celik Hati. Okey, tepuk sikit. Okey, baiklah. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Zainuddin bin Al-Yafi. Nak manja-manja boleh panggil Zain sahaja. Okey, saya merupakan mahasiswa semester akhir lah dekat UTM ni. Maksudnya semester ni saya tanya Sam. Okey, jadi seperti mana kita tahu, hari ni kita akan adakan satu event yang cukup jarang diadakan di UTM, iaitu kita membedah buku. Okey, jadi buku review ni adalah antara event yang cukup menarik diadakan di mana kita dapat mengetahui intipati-intipati yang akan diceritakan oleh ahli panel kita sebentar lagi. Okey, baiklah, tanpa membuang masa lagi, bersama-sama saya ada 4 orang panel yang cukup hebat bagi saya. Ada 2 panel cilik. Hai, Syabri. Hai Rifan. Okay, jadi mereka hari ini akan bersama-sama kita buat buku review berkaitan buku-buku yang telah mereka baca.
Okey, baiklah, tak perlu buang masa lagi. Kita mulakan dengan panel pertama kita, iaitu Adik Syarbini. Okey, Adik Syarbini, are you okay? Okey, that's the spirit. Okey, alright. Okey, Adik Syarbini, sila perkenalkan diri adik sikit. Abang tak tahu? Salam sejahtera. Nama saya Syafiq Cahaya, anak perempuan Cici Cahaya. Saya berumur 11 tahun. Saya berada di tahun 5. Saya dari sekolah kebangsaan pendidikan Hasri Sesen sebab Johor Bahru. Saya berasal dari Johor Bahru. Mana kalau hobi saya telah menuju. Mana kalau cita-cita saya telah menjadi seorang penyanyi. Boleh nyanyi sikit? Boleh nyanyi sikit? Boleh tak? Your favorite song? Tak apa, sakit-sakit. Kita segan lagi. Okay, tak apa. Adik Syarbini, abang nak tanya sikit. Kenapa tak Adik Syarbini memilih membaca sebagai hobi yang itu? Isu-isu semasa dan sebagainya. Selain itu, melalui bacaan, saya dapat memperbaiki teknik penulisan saya dan penulisan saya. Dengan tu dapat apa? Dapat memperbaiki teknik penulisan. Oh, menarik Adik Syarbini. Okey, ada lagi soalan ya. Boleh tak Adik kongsikan tiga tajuk buku yang menjadi pilihan Adik? Sudah tentu boleh. Lagu yang saya pilih, yang pertama, Sitaka Anak Neraka. Ia mengajar saya supaya sentiasa menghormati dan mengenal si ibu dan bapa. Buku yang kedua bertajuk Mimi Budak yang Terani. Melalui buku ini pula, saya dapat belajar bahawa kita perlu bersikap berani untuk menghadapi segala jenis cabaran yang mendatang. Terusnya, yang menjadi pilihan saya adalah pahlawan yang betul. Yang mana ulasan berkaitan buku ini akan saya kongsikan kepada hadirin pada hari ini. Okey, maksudnya hari ini Adik Syarbini akan ulaskan kepada kita buku Siri Pahlawan Negeri Johor. Okey, Adik Syarbini, berkaitan buku yang menjadikan adik sementara tadi, boleh tak Adik Syarbini kongsikan sedikit berkaitan buku tersebut? Boleh. Okey. Baiklah, buku ini bertajuk Siri Pahlawan Negeri Johor dan disusun oleh Iman Ahmad. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2009 oleh sahabatnya Yulia Sintian Nurhat Kolombo. Selain itu, buku ini membentuk buku fiksyen dan menawarkan beberapa potongan fiksyen. Antaranya, Kau Lima Malaikat Memulakan Sekitar dan Si Kuncin. Pada hari ini, saya Adik Syarbini akan ulaskan kepada kita satu tajuk Si Bongkok, iaitu tajuk puteri. Adik, abang tak tahu sangat pasal buku ni. Boleh tak Adik Syarbini kongsikan lagi sebuah sedikit ulasan berkaitan tajuk yang adik pilih sebentar tadi? Untuk pengetahuan semua, cerita Tanjung Puteri ini tentang bagaimana terhasilnya nama Johor Bahru. Pada zaman dahulu, air laut Selat Tepong sangat tenang dan berwarna-warni. Dari Istana Sultan, sangat jelas beberapa buah kapal berlari. Kebanyakannya dari timur dan barat. Lazimlah mereka mempunyai hubungan yang baik dengan negeri Johor. Oleh itu, jumlah perniagaan Johor terus meningkat dengan baik. Hampir pada Tanjung Puteri penuh dengan kedai yang tidak perniagaan. Hampir semua barang keperluan boleh diperoleh di pada Tanjung Puteri. Kemakmuran Johor adalah slogan
komunitas kita yang ada sering dulu menjadi maju dan kaya raya. Jika tidak, masa akan jauh dikenali pada abad 16. Dengan persetujuan dua orang pemimpin untuk menukar bandar Tanjung Puteri menjadi bandar Johor Bahru, Sultan telah menukar nama menjadi bandar Johor Bahru. Namun, Johor tidak mendapat sambutan dari selama mereka lagi suka nama bandar Tanjung Puteri. Begitulah saja sedikit ini sambutan dari kisah Tanjung Puteri. Oh, barulah abang faham. Rupanya berkaitan dengan Johor rupanya. Maklumlah abang selalu. Okey, jadi kalau ada Syabi ni, ada Syabi ni suka nama Tanjung Puteri ke nama Johor? Johor Baru. Oh, nama Johor Baru lagi sedap. Okey, tepuk sekejap tak ada Syabi ni. Okey, nak tanya lagi. Seronok kurang ada Syabi ni, nak tanya lagi. Okey, ada Syabi ni rasa buku ni baik dan sesuai untuk macam rakan-rakan ke? Kenapa? Pada pendapat saya, buku ini baik untuk dibaca oleh rakan-rakan. Kerana rakan-rakan boleh mendapat banyak ilmu sama-sama yang baru tentang sejarah negeri Johor kita. Selain itu, ia memberi kesedaran kepada kita semua sebagai rakyat negeri Johor untuk menjaga nama baik negeri Johor walau di mana Johor kita berada. Okey, ada Syabi ni ada nak cakap apa-apa tak mengenai buku ni? Maksudnya kata-kata Syabi ni ke kata-kata semangat kepada adik kawan-kawan ada Syabi kat belakang ke? Sebelum kita buka pilih. Tak ada. Okey, tak apa. Terima kasih kepada adik Syabi ni kerana telah membedah satu buku kepada kita. Tepuk sekian tak ada Syabi ni. Saya pun barulah tahu mengenai buku ni tentang Johor Bahru dan Tanjung Puteri. Tak pernah pun sampai sana lagi. Okey, baiklah. Terima kasih kepada adik Syabi ni. Saya dan adik perasan adik, seronok tak bedah buku? Seronok tak buku review? Seronok. Seronok sangat? Okey, kalau bagi rating 1 sampai 5, berapa bintang adik nak kasi? 5 bintang, tepuk sikit. Okey, terima kasih Adik Syabi ni atas perkongsian yang sangat menarik semua tadi. Okey, baiklah. Saya tengok dari tadi panel kedua saya ni tak sabar-sabar nak bedah buku. Ya, yeah, Adik Ipan. Okey, excited je. Okey. Baiklah. Sekarang ni kita putarkan panel. Jadi panel kedua tu yang cilik. Panel Adik Muhammad Irfan bin Muhammad Salji, betul? Okey. Okey. Abang ni English tak terlalu mani. Kita cuba eh. Okey. So, adik Irfan, please share a little bit about yourself to the audience. Assalamualaikum and very good morning everyone. My name is Mama Irfan bin Al-Khalifi. I'm 5 years old. I'm in 6 Amanah. I'm from Escaping Gay Princess Elizabeth. I'm a Johorian. My hobby is reading. Oh, your hobby is reading? Yes. Oh, that's nice. Okay, give a big clap. Lil Bro Irfan. Oh, that's nice. Lil Bro, okay? Okay, what's the title of the book that you will talk about today? Today, I want to share with all of you one of the book that I have read. The title of the book is The Loyal Swallow by Haji Yunus Alwi. The Loyal Swallow. Wow. That's a good topic, I think. Okay, so, Lil Bro Irfan, yeah. Can you please explain me a little bit about The Loyal Swallow to the audience? The Swallow portrays a strong sense of loyalty by one of the characters, which is The Swallow. After a miss to the statue, commitment to help the statue by donating gold and diamonds to the poor people on its body. Oh, I see. So this Loyal Swallow is about charity work. Yeah, do something charity, right? Okay, so
Then for your friend, what was this story about? The story is that a kind, fair and wise prince who is loved by his people. Suddenly, the prince fell sick. Later, the prince died. To remind them about the prince, the people built a statue of the prince from gold and diamonds. Later, the rainy season began.